Presiden Joko Widodo, Jokowi, buka suara soal rencana berkantor di Ibu Kota Nusantara, IKN, pada akhir bulan Juli 2024 ini. Kepada awak media, Jokowi mengaku memang akan mengunjungi IKN dalam waktu dekat. Namun, tujuannya bukan untuk mengantor di IKN, melainkan mengecek progres proyek pembangunan IKN. Termasuk mengecek fasilitas-fasilitas yang disiapkan untuk Jokowi berkantor. Saya akan tetap melihat fasilitasnya sudah selesai atau belum, siap atau belum, ujar Jokowi dalam keterangan pers di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024, dikutip dari kompas.com. Diketahui, sarana dan prasarana di IKN memang belum lengkap. Ditambah lagi, ketidaktersediaan air menjadi hambatan utama Jokowi belum berkantor di IKN. Namun kini Jokowi memastikan, air sudah masuk ke IKN. Terkait dengan rencana akan melakukan sidang kabinet di IKN, Jokowi belum bisa menjanjikannya. Jokowi pun menegaskan, dirinya tidak ingin memaksakan percepatan pembangunan di IKN dengan mengorbankan kualitas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.